Petugas pemeriksa hewan kurban Dinas Pangan Kota Cimahi menemukan sejumlah potongan daging hewan kurban yang mengandung cacing hati di Komplek Nusa Persada Kelurahan Cibeber Kota Cimahi Minggu siang. Kalau jauh ini masih cacing hati aja, jadi kebanyakan yang kasus di lapangan kita masih cacing hati. Meskipun tadi ada juga yang menghubungkan cacing yang di lambung ada juga, kan tetap itu juga prosedurnya dia juga harus dimusnahkan, dikubur, dan jangan sampai dikonsumsi. Petugas pun menyatakan potongan daging hewan kurban tersebut tidak layak untuk didistribusikan dan dikonsumsi dan harus segera dikubur. Petugas pemeriksa hewan kurban selain melakukan sida ke Komplek Nusa Persada Kelurahan Cibeber Kota Cimahi, juga melakukan sida ke berbagai tempat penyembelihan hewan kurban di beberapa titik di Kota Cimahi. Dinas Pangan mengerahkan sebanyak 100 petugas untuk memeriksa kelaikan hewan kurban. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.